Allahumma salli ala Muhammad. Kalau di dalam thariqah menikahi empat perempuan ini, maknanya adalah menikahi hawa nafsu. Kita mengayomi hawa nafsu kita yang empat. Apa aja itu nafsu kita itu? Hawa nafsu kita yang empat itu apa aja? Satu, amarah. Dua, lawamah. Tiga, sufiyah. Empat, mutmainnah. Jadi nikahi empat hawa nafsu itu. Ayomi empat nafsu itu. Menet dengan baik empat hawa nafsu yang kita miliki itu. Amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Apabila tidak sanggup menikahi empat, tidak sanggup menggauli empat hawa nafsu ini, memenet empat hawa nafsu ini, fawahidatan, cukup satu aja, yaitu hawa nafsu mutmainnah, yang anteng, yang cek-cek dalam mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu. Tidak bisa adil kalian fil yatama
di dalam ngeramuti menikahi anak-anak yatim yang sudah besar, yang sudah baligh. Fangkihu, maka nikahilah ma apa yang tabalakum, yang baik lakum, menjadi milik kalian. Minan nisa'i, dari para-para perempuan. Masna wa thulatha wa ruba', masna dua, wa thulatha tiga, wa ruba' empat. Wa in khiftum, maka jikalau kalian khawatir kalian Allah ta'dilu, kalian tidak bisa berlaku adil kalian, fawahidatan, maka cukup satu saja. Au ma malakat aimanukum, atau kalian nikahi apa malakat yang kalian miliki, aimanukum, dari budak sahaya kalian. Zalika, yang demikian itu adana, lebih dekat kalian Allah ta'ulu, dari tidak berbuat dolim, tidak berbuat penyimpangan. Ayat ini menerangkan tentang beratnya tanggung jawab kita kepada yatim. Di sini dicontohkan anak yatim perempuan. Zaman old, zaman jahiliyah dulu, wanita itu seperti barang, bisa diwariskan, bisa dihadiahkan, bisa ditukar tambahkan. Dengan datangnya Islam, wanita dikembalikan kepada hitohnya, kepada derajat yang sesungguhnya, yaitu wanita adalah makhluk yang mulia, yang mulia. Bahkan sampai keselamatan seseorang, kebahagiaan seseorang, kesuksesan seseorang, itu semua berkaitan dengan seorang wanita. Laki-laki akan sukses apabila ada seorang wanita yang menyokongnya dari belakang, yang menyemangatinya dari belakang. Dan toh sebaliknya, seorang laki-laki itu akan rusak, akan hancur perbuatannya, hancur bisnisnya, juga gara-gara perempuan. Hati-hati kita memperlakukan seorang perempuan. Kita sebagai laki-laki harus jadi qawwamuna 'alan nisa, harus jadi pengayom, harus menjadi contoh kepada perempuan, khususnya kepada istri-istri kita, khususnya kepada anak keturunan kita. Makanya kita harus sergap mengaji, harus menimba ilmu, karena menimba ilmu itu adalah kewajiban bagi kita umat Islam. Gimana dalilnya wajib mengaji? Gimana dalilnya mencari ilmu? Wajib kita mencari ilmu. Gimana? Talibul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu adalah sebuah kefarduan, sebuah kewajiban bagi kita umat Islam.
Jangan sampai kita miskin akan ilmu. Jangan sampai kita menjadi seorang yatim yang sesungguhnya, yaitu yatim yang tidak kenal siapa Tuhannya. Allah tuksitu, tidak sanggup kalian berlaku adil fil yatama, tatkala kalian menikahi anak-anak yatim. Dulu di zamannya jahiliyah, menikahi anak yatim itu dengan niatan untuk mendolimi, karena anak yatim itu punya harta warisan yang banyak dari orang tuanya. Untuk memakan hartanya itu, untuk mempergunakan hartanya itu, kebanyakan orang jahiliyah zaman dulu dengan cara menikahi anak-anak yatim. Itu namanya dolim. Kalau kalian tidak sanggup membahagiakan anak yatim, menyenangkan hati anak yatim, fankihu, maka nikahilah kalian ma tobalakum, dari apa yang kalian sukai, dari apa yang baik menurut kalian. Lakum, jadikan milik kalian, minan nisa, dari para wanita, dari para perempuan, masna wa tsulatsa wa ruba', dua, tiga, empat dari perempuan, monggo kalian nikahi. Kalau zaman dulu, wanita itu lebih rendah dari barang, bisa dibuang, bisa ditukar tambah. Istri-istri orang dulu, yang penting dia mampu, bahkan ada yang ratusan istrinya. Fa in hiftum, maka jika kalian khawatir, Allah ta'dilu, kalian tidak bisa berlaku adil, kalian fawahidatan, maka cukup satu saja. Jadi ini bukan dalil untuk diwajibkannya poligami, diharuskannya poligami, tidak. Tidak mewajibkan Al-Quran itu untuk berpoligami, cuma membatasi, memperbolehkan. Apabila seorang laki-laki yang mampu jiwanya, badannya mampu, juga keuangannya mampu, dibatasi seorang laki-laki itu menikahi seorang perempuan maksimal empat. Apabila tidak mampu berbuat adil, tidak bisa berbuat adil dari pembagian nafkahnya, baik lahir maupun batin, fawahidatan, maka cukup satu saja. Kalau tidak bisa mencari wanita-wanita yang dia senangi, awma malakat aymanukum, nikahilah malakat apa yang mereka miliki, aymanukum, dari budak sahaya mereka. Jadi dulu itu budak-budak itu boleh digauli, boleh dinikahi. Sampai zaman now, kadang kalau ada TKI, TKW khususnya, yang datang ke Arab Saudi sana, kadang oleh petugasnya dimanipulasi. Dia yang aslinya di Indonesia punya suami, identitasnya dirubah single. Akhirnya sampai sana dijadikan budak. Kalau budak di sana boleh untuk digauli, boleh untuk dinikahi, padahal dia punya suami.
banyak terjadi juga pelecehan-pelecehan seksual bagi TKW-TKW yang datang ke sana. Karena di sana tatkala ada budak sahaya, ada pembantu, mereka mengatasnamakan itu budak sahaya, boleh untuk digauli. Namun kenyataannya dia punya suami, akhirnya melawan, dikira mau diperkosa, akhirnya ditusuk perutnya, akhirnya majikannya mati. Setelah mati, hukum kisos berlaku. Apa itu? Ya dimatikan juga, dibunuh juga, dipenggal lehernya, gelundung. Setiap hari Jumat di Jeddah ada namanya Masjid Kisos. Di sana dilaksanakan kisos-kisos. Apabila ada yang nyolong, tangannya dipotong. Apabila sudah pengadilan mengatakan bersalah. Apabila ada pemerkosa, digantung. Apabila ada seorang pembunuh, dipenggal kepalanya. Makanya besok kalian tatkala dimampukan oleh Allah untuk umroh dan haji, amin. Apabila besok kalian dimampukan oleh Allah untuk umroh dan haji, amin. Jangan lupa mampir ke Masjid Kisos, karena masih berlaku di sana. Hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam masih diperlakukan di sana. Gantung, potong tangan, penggal masih ada. Dan sampai sekarang pun masih eksis. Ini tentang nikah. Yang dinikahi anak yatim. Berat menikahi anak yatim. Padahal nikah ini adalah sunnah Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini adalah sunnahku, maka apabila ada orang yang ingkar, tidak mau terhadap sunnahku, atas sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku, tidak diakui umatnya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ndang nikah cocok suwi-suwi mane tahun depan nikah mas. Nikah mas, tahun depan nikah, target nikah. Boleh nikah, boleh. Padahal nikah itu adalah sunnahnya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksimal disyariatkan di dalam Islam, maksimal untuk laki-laki untuk menikahi empat itu maksimal. Fa in hiftum, maka jikalau kalian khawatir kalian Allah ta'dilu, tidak bisa kalian berlaku adil, fa wahidatan, maka cukup satu saja. Satu aja enggak habis enggak tentek kok nambah ya. Dan orang itu harus berlaku adil. Makna adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. What say fi maqami. Yang dinamakan adil itu what say fi maqami, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau sampean
menemui atau sampean sendiri melakukan menikah sampai empat, sampean harus bisa adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gilirannya malam ini si A, malam ini si B harus jelas. Belanjanya juga harus jelas, harus adil. Satu istri dijatahi 10 juta tiap bulan. Jadi kalau 4 istri 40 juta. Yang perlu digarisbawahi di sini, fankihuma atau berlaku minan nisa, yang harus dinikahi itu yang kita anggap baik. Minan nisa dari perempuan, harus digarisbawahi, laki-laki itu menikahnya dengan perempuan, jangan sesama jenis. Itu nantinya akan mendatangkan laknat dari Allah. Dicontohkan pada zamannya Kanjeng Nabi Yuna Lut alaihissalam. Jadi kalau mau nikah, nikahi perempuan. Laki-laki harus menikahi perempuan, jangan menikahi pria ya. Itu akan mendatangkan laknat dari Allah. Au ma malakat aymanukum, atau kalian nikahi atau kalian gauli malakat aymanukum, budak sahaya yang kalian miliki. Budak sahayanya boleh digauli. Sekarang sudah tidak ada budak sahaya itu. Tapi ayatnya kok masih ada. Gimana ini, mau dibusa atau enggak ini ayatnya? Tidak, karena at-tarikh nafsahu. Sejarah akan berulang sendiri. Jadi besok pasti akan ada sejarah yang terulang. Jadi sejarah akan berulang sendirinya. Dulu pada zamannya masih SMA, itu dulu celananya itu komprang-komprang, lebar bawah. Terus sekarang licin kayak pensil. Ntar akan terulang lagi, komprang-komprang lagi. Karena zaman dulu seperti itu. Zamannya kakek-kakek dulu itu celananya komprang-komprang. Waktu zamannya Bung Karno pas kemerdekaan tahun 45, saya lihat di TV-TV itu celananya komprang-komprang. Akhirnya pada tahun 90-an kembali lagi ke celana komprang-komprang. Sekarang kembali lagi ke celana pensil, lejit ke bawah. Besok akan komprang lagi, besok akan lagi. Terus begitu sejarah akan mengulang dirinya sendiri. At-tarikh an-nafsahu. Dzalika adana, hal yang demikian itu menikahi perempuan yang kalian senangi, yang kalian anggap baik, atau kalian menggauli budak-budak sahaya yang kalian miliki. Dzalika adana alla ta'ulu, hal yang demikian itu lebih dekat. Alla ta'ulu, dari tidak berbuat penyimpangan. Jadi tidak ada penyimpangan. Kalau sekarang banyak penyimpangan. Nikah, katanya nikah tapi digilir. Ada seorang mahasiswa di Malang tahun 2015-an kalau enggak salah, jadi relawan datang ke mana yang jihad-jihad itu dulu, di sana dinikahi. Setelah dinikahi oleh orang satu, dicerai. Dinikahi oleh temannya, setelah selesai dicerai, dinikahi lagi, terus digilir. Akhirnya sang perempuan kena penyakit.
Sampai sekarang penyakit itu belum ada obatnya. Namanya penyakit HIV. Itu dinikahi tetap kena penyakit. Apalagi yang enggak nikah. Menikahi aja kena penyakit, apalagi yang jajan sembarangan. Ternyata sekarang banyak pernikahan-pernikahan yang didramakan. Yang penting bisa dinikahi sah secara rukun, padahal tidak ada ma qabalakum minan nisa. Tidak ada ingin mencari yang terbaik dari istri-istri, mencari yang terbaik dari perempuan, tidak ada. Cuma hanya pemuas hawa nafsu saja. Hati-hati apabila kalian bertemu dengan aliran-aliran seperti itu, dijauhi, jangan didekati. Karena dzalika adna, hal demikian itu adna, lebih dekat kepada kebenaran, tidak menyimpang, dekat dengan Allah dengan memperlakukan syariah-syariahnya Allah, tidak jauh menyimpang dari syariah-syariahnya Allah. Dan ada tambahan, kalau di dalam thariqah menikahi empat perempuan ini, maknanya adalah menikahi hawa nafsu kita, mengayomi hawa nafsu kita yang empat. Apa aja itu nafsu kita itu? Hawa nafsu kita yang empat itu apa aja? 1. Amarah. 2. Lawamah. 3. Sufiyah. 4. Mutmainnah. Jadi nikahi empat hawa nafsu itu, ayomi empat nafsu itu, manage dengan baik empat hawa nafsu yang kita miliki itu, amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Apabila tidak sanggup menikahi empat, tidak sanggup menggauli empat hawa nafsu ini, memanage empat hawa nafsu ini, fawahidatan, cukup satu aja, yaitu hawa nafsu mutmainnah, yang anteng, yang cek dalam mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika adna, hal yang demikian itu adna, lebih dekat, lebih qarib kepada Allah. Alla ta'umlu, tidak jauh, tidak menyimpang dari syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kafidul yatim, menjadi pengasuh anak yatim, pembimbing anak yatim. Sukseskan anak yatim itu. Sukseskan anak yatim. Jaga anak yatim itu. Perkenalkan dia dengan Tuhannya. Bimbing dia ke jalannya yang benar, agar si yatim menemukan, tahu siapa Tuhannya. Karena yatim yang sesungguhnya orang itu tidak tahu akan Tuhannya. Hati-hati. Karena yatim yang sesungguhnya, apabila kita tidak tahu siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya
memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.